Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika. Saya dari kelompok 5 dengan NIM 22102020021. Saya akan menjelaskan materi tentang interrelasi filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kedudukan filsafat agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani filsofia, yang berarti dari kata kerja yang filosofian, yang berarti mencintai kebijakan sasana. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani filosofies, yang berarti dari kata kerja filien, yang berarti mencintai, atau filia, yang berarti cinta. Pengertian agama. Kata filsafat berasal dari kata Yunani filosofia, yang berarti filsofia, yang berasal dari kata kerja filsofian, yang berarti mencintai kebijakan sasana. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani filsofias, berasal dari kata kerja filien, yang berarti mencintai atau pilihan, atau filia, yang berarti cinta, dan sofia, yang berarti kekarifan. Pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, kata ilmu jamaknya ulum, diartikan ilmu pengetahuan. Adapun pengetahuan adalah tahu atau hal mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui, kepada kepandaian atau segala hal yang diketahui akan diketahui berkenaan dengan sesuatu hal, mata pelajaran. Pengertian kebudayaan. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan budaya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal.